Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan pula cara saya memindahkan rose tree ataupun pokok rose yang tinggi ke dalam pasu. Selamat menonton. Ini adalah barang-barang yang diperlukan untuk memindahkan rose tree ke dalam pasu. Mula-mula kita basahkan medium asal di dalam pasu rose tree. Bancuhkan larutan fungicide atau racun kulat dan juga pesticide atau racun organik serangga. Saya masukkan juga sedikit cuka kayu. Buka ikatan pada rose tree. Renggangkan medium di keliling pasu. Keluarkan rose tree dari pasu dengan hati-hati. Pastikan kita tidak mematahkan bud union ya. Leraikan sekam padi dan juga tanah liat dari akar pokok rose tree. Jangan risau kalau akar serabut yang kecil-kecil tu terputus ya, dia tak mencederakan pokok kita. Basuh akar pokok dengan air. Cuba seboleh mungkin buang sekam padi dan juga tanah liat pada akar pokok. Sebenarnya boleh juga kalau nak tinggalkan sedikit, tapi sebaik-baiknya kita buang semualah. Sekam padi adalah satu medium yang memegang air, jadi tak sesuai sangat untuk pokok rose. Dan lagi satu, sekam padi yang di dalam polybag ni ataupun dalam pasu yang dari ladang ni kemungkinan mengandungi serangga ataupun kulat yang boleh memusnahkan pokok kita. Masukkan satu bahagian tanah merah bakar. Atau kalau anda nak gunakan topsoil di keliling rumah pun boleh. Masukkan setengah bahagian pasir sungai. Elakkan menggunakan tanah sawit. Lazimnya selepas 4-5 bulan, pokok kita akan sakit kalau guna tanah sawit. Gaul rata. Lapik pasu dengan kertas surat khabar lama. Kertas surat khabar lama ni juga mengandungi karbon yang boleh menambahkan mikrob dalam tanah. Dan masukkan kompos ke dalam pasu. Kompos ini saya hasilkan sendiri. Sejak saya menggunakan kompos dalam tanaman rose saya, memang ketara sangat perubahan kepada pokok saya.
penyakit-penyakit yang sering menyerang pokok ros sangat berkurangan, alhamdulillah. Sekarang saya fahamlah kenapa kompos digelar sebagai emas hitam dalam bidang pertanian. Cuma di Malaysia masih kurang penggunaan kompos dalam bidang pertanian. Bentukkan medium kita seperti bukit, iaitu kita tinggikan di bahagian tengah. Taburkan baja campuran. Potong kabel tie pengikat rose tree pada pancang buluh. Bilas bersih akar rose tree. Sebar-sebarkan akar di dalam pasu. Tambahkan medium campuran dan juga kompos. Tekankan medium untuk bagi mampat. Cucukkan pancang buluh untuk memberi sokongan kepada rose tree. Saya tambahkan lagi PVC pipe warna putih ni untuk mengukuhkan lagi rose tree. Rose tree ni kalau dia dah rimbun nanti, dia akan jadi berat di atas dan mudah patah. Jadi kita kena berikan sokongan yang kuat untuk batangnya. Gunakan twist tie untuk ikatkan PVC pipe pada batang rose tree. Saya keluarkan dulu pancang buluh untuk memudahkan saya mengikat PVC pipe kepada batang rose tree. Hari ini cuaca cerah tapi angin sejuk seperti di Cameron Highland. Sekarang ni suhu pagi dalam 20 darjah Celsius di tempat saya. Satu tips penting, kita kena pastikan PVC pipe ataupun pancang buluh kita tidak menutupi bud union. Sekarang kita akan ikat pula pancang buluh pada PVC pipe dan batang rose tree. Alhamdulillah dah siap. PVC pipe dan juga pancang buluh tidak terkena kepada bud union.
Bud Union selalu menghasilkan tunas yang besar ataupun dipanggil basil bread. Jadi jika terlindung, maka terjejaslah pertumbuhan basil bread. Rose tree ni ID Mary. Cantik bunganya dan wangi. Tapi selepas kita pindah pasu, kita kena buang semua bunga dan juga kudu. Buang daun-daun yang bermasalah dari ladang. Siram dengan air yang banyak. Dan kita dapat lihat keporosan medium kita. Air keluar laju dari pasu. Daun-daun yang tercemar tadi saya akan bakar dan asap daripada pembakaran nanti dapat menghalau serangga dari laman saya. Ini adalah beberapa rose tree yang ada di laman saya. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan share video ini. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.